brain, but I'm going straight ahead with this car. Tukang gulung ngabul yuk. Woi. Aku namanya Cinderella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ari Kepala Stari SPD selaku Kepala SMK Negeri 1 Boyolangu. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Boyolangu. Dan juga kepada seluruh kakak-kakak dan juga teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan juga puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan juga karunia-Nya pada kesempatan kali ini kita dapat dikumpulkan dalam protokol kesehatan. Yang kedua, selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi agenda kita pada hari ini yaitu SM kita Jurnal Competition, dan pada hari ini adalah puncak dari kegiatan tersebut. Sebelumnya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga di masa-masa pandemi seperti ini, kita masih diberikan kesehatan dan juga limpahan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya mulai acara pada hari ini, terlebih dahulu saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, kemudian pengumuman dan juga penyerahan hadiah SM kita Jurnal Competition, di mana pada kegiatan ini ada dua jenis perlombaan yaitu naskah opini dan juga desain poster. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari ketua pelaksana SM kita Jurnal Competition. Kepada ketua pelaksana kami persilakan. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ari Kolestari SPD selaku Kepala SMK Negeri 1 Boyolangu. Yang terhormat Bapak Ilham Sunaidi selaku Bapak Kesiswaan SMK Negeri 1 Boyolangu. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru yang telah hadir pada acara sore hari ini. Dan saya selaku Ketua Pelaksana SM kita Jurnal Competition mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman yang ikut serta membantu dan menyukseskan acara SM kita Jurnal Competition ini, terutama untuk para panitia yang bekerja keras. Sekian sambutan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutannya Ketua Pelaksana. Kemudian sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Jurnalistik SMK Negeri 1 Boyolangu. Kepada Ketua Jurnalistik kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ari Kolestari SPD selaku Kepala Sekolah SMK 1 Boyolangu. Yang terhormat Bapak Ilham Sunaidi selaku Wakil Kesiswaan SMK 1 Boyolangu. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Dewan Juri SMK 1 Boyolangu serta teman-teman saya yang saya sayang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini kita dapat berkumpul dengan
kasih atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya sambutan yang ketiga, yaitu sambutan dari Ibu Arike Kolostari SPD selaku Kepala SMK Negeri 1 Boyolangu. Kepada Ibu Arike Kolostari SPD atau yang mewakili, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Pimpinan, Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Boyolangu, Ibu Ari Eko Lestari SPD. Yang kami hormati Bu Endang Ari selaku pembimbing ekstra jurnalistik, yang kami hormati, dan Bapak Anang Ustadz kita yang kami hormati sebagai dewan juri, dan anak-anakku semuanya peserta dewan jurnalistik yang kami banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini rangkaian demi rangkaian telah kalian ikuti semuanya dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita masih di dalam masa pandemi seperti ini. Yang kedua, salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anakku yang kami banggakan, ini permohonan maaf Bu Ari tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena ada kesibukan atau hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga dengan tidak mengurangi rasa hormat kami sebagai kesiswaan mewakili beliaunya dalam rangka SM kita competition di sore hari ini. Yang berikutnya, ini adalah agenda rangkaian demi rangkaian baik dari OSIS kemudian ekstra dari jurnalis. Ini merupakan rangkaian demi rangkaian kita yang sangat luar biasa di SM kita, sehingga kita bisa, walaupun di masa pandemi seperti ini, kita masih bisa diberi kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa melaksanakan agenda yang sangat luar biasa, yaitu kompetisi jurnalistik. Ini akan menghasilkan jurnalis-jurnalis yang handal untuk SM kita di masa yang akan datang. Anak-anakku yang kami banggakan, selamat kepada peserta yang sudah mengikuti terutama, dan peserta yang mendapatkan kesempatan untuk menjadi juara. Ini adalah merupakan pengalaman yang sangat berharga buat kalian untuk bagaimana bisa mengembangkan diri, sayap kalian untuk sebagai jurnalis yang handal. Tentunya dengan pengalaman-pengalaman yang seperti ini, diharapkan kedepannya kalian mampu untuk bereksplorasi untuk jurnalistik yang lebih hebat lagi. Ini adalah titik awal kalian, ya, titik awal kalian untuk bisa melakukan sesuatu hal yang sifatnya sangat luar biasa terhadap jurnalistik. Terima kasih lagi kepada saya, sampaikan kepada pembina ekstra jurnalistik Wedang Ari yang sekiranya sudah bisa menyempatkan diri dan Pak Anang untuk membimbing dan membina anak-anak sehingga bisa mempersiapkan anak-anak menjadi jurnalistik yang sangat hebat. Anak-anakku yang kami banggakan, sekali lagi ini adalah kebanggaan diri kalian sendiri terutama. Juga merupakan kebanggaan dari orang tua kalian. Apalagi naik levelnya kepada kebanggaan terhadap lembaga SMK Negeri 1 Boyolangu dan pemerintah tentunya. Tolong nanti sebagai juara-juara seperti ini, Bu Endang Ari atau panitianya untuk melaporkan ke kesiswaan di Bu Evi untuk pendataan data prestasi anak, sehingga kita tidak lagi ketertinggalan apa yang namanya data-data itu. Ya, data harus
masuk ke kesiswaan, walaupun ini prestasi tingkat sekolah, kemudian mungkin kabupaten, nasional maupun internasional, itu harus segera setelah selesai perlombaan atau pertandingan itu segera dilaporkan kepada kesiswaan sebagai bentuk data prestasi peserta didik. Itu ya, mohon panitia nanti segera melaporkan ke kesiswaan ya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi dalam situasi yang seperti ini yang lebih baik adalah menjaga iman, kondisi, kesehatan dan keselamatan. Itu yang terpenting buat kalian semuanya. Terima kasih, cukup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Pak Ilham. Baik, langsung saja kita ke acara yang selanjutnya, yaitu pengumuman dan juga penyerahan hadiah para pemenang SM Kita Jurnal Competition. Kita lanjut ke lomba yang pertama, juara yang ketiga, yaitu Renda Wulandari dari kelas 10 OTKP. Juara yang kedua, Fernando Andika Saputra dari kelas 10 TKJ. Dan juara yang pertama, Sukma Putri Mustika Agung dari kelas 10 TKN. Kepada seluruh pemenang, dipersilakan untuk maju ke depan untuk berlutut menerima penghargaan. Dan kepada pemenang, kami persilakan untuk menyerahkan hadiah kepada para pemenang. Thank you.
kita semuanya. Dan terima kasih sekali lagi untuk kakak-kakak yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Dan saya juga ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk membangun acara ini. Terima kasih, itu saja dari saya, Aditya Kamrasetyo dari kelas 10 Akuntansi 1. Mohon pamit undur diri bersama pria bertugas. Wassalamualaikum.